والعباده لله تعالى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اما بعد، yang terhormat pada pembacara, yang terhormat pada Bapak Kiai Abdullah Nawawi, yang terhormat wali santri sekalian yang berbahagia, yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang singgah ini. Kedua kalinya salawat berbingkaikan salam dan berhaturkan kasih sayang marilah kita panjatkan kepada putranya Abdullah Mahatina Siti Aminah dan berliannya kota Madinah yakni baginda Nabi Abu Muhammad, yang mana dia rela bermandikan darah, bersulitkan bedah, dan mengucapkan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk mengembangkan diri dan bukan untuk memuliakan diri, tetapi berdirinya saya di sini hanya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Sesungguhnya tiada yang begitu besar jasanya bagi kita selain kedua orang tua. Betapa pentingnya memperhatikan dan berbakti pada keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya dan Allah telah memerintahkan supaya kita jangan menyembah selain dia dan menjadilah kamu bertaubat baik pada ibu bapamu sebaik-baiknya. Karena kemurkaan Allah terdapat kepada kemurkaannya kedua orang tua. Dan jika kamu ingin melihat Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah tersenyum kepada kedua orang tuamu. Pada suatu hari, sahabat Rasulullah bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Dan Rasulullah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan yang ketiga kalinya, sahabat Rasulullah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadirin hadirat rahimakumullah, ibumu yang mengandungmu selama 9 bulan namanya, dan melahirkanmu dan merasakan pedihnya ketika melahirkanmu demi anaknya yang tercinta terakhir bahagia, dan menyusuimu selama 2 tahun namanya, sedangkan ayahmu yang mencari nafkah bekerja keras demi anak dan istrinya memakan makanan yang halal. Lantas bagaimana kita berbalas dari jasa mereka dan berbakti kepada keduanya, sedangkan kita berada di pondok pesantren sedang menuntut ilmu? Maka dari itu, marilah kita belajar sungguh-sungguh agar kedua orang tua kita senang melihat kita sukses di masa yang akan datang. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.